Ya, berikut ini video tentang bagaimana cara untuk mencari siaran televisi digital tanpa menggunakan set top box ya. Video ini kami salin dari channel YouTube Sentral Series TV. Berikut videonya. Bagaimana cara menangkap siaran digital tanpa menggunakan STB? Ya, ini adalah sebuah TV merek LG ya. TV ini bisa dicari atau untuk mencari siaran digital. Caranya adalah kita menggunakan remote control ya. Kita tekan setting. Lalu kita arahkan ke gambar parabola ya, ini atur tulisannya. Kemudian tekan tombol OK ya. Nah, di sini kita akan mencari siaran TV digital ya. Caranya arahkan dengan tanda panah bawah ini. Nah, pencarian program manual. Kemudian kita tekan OK. Ya, ini OK. Nah, di situ ada pilihannya ya. Kita bisa lihat di layar. Itu ada DTV. Itu sudah digital ya. Jadi siaran digital TV itu DTV, digital TV. Kemudian kalau kita arahkan menggunakan panah ini yang kanan. Nah, itu ada TV. Nah, itu berintik berarti TV analog atau siaran analog. Karena kita akan mencari TV digital, kita arahkan sekali lagi ya. Nah, ini DTV, kemudian kita arahkan tanda ini dengan tanda anak panah ya ke bawah. Sampai dengan tutup. Kemudian kita menggunakan sistem otomatis saja ya. Kita arahkan ke atas. Nah, seperti itu ya. Lalu kita tekan sekali lagi OK. Dan di situ ada tulisan mulai, kita tekan. Nah, kita bisa lihat ya. Di situ ada tulisan DTV. Ini artinya sedang mencari. Nah, itu sudah dapat 6 program ditemukan. Artinya ada 6 TV digital ya yang bisa ditangkap atau sudah tertangkap oleh TV ini. Ini masih memproses pencarian ya. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian di bawahnya lagi ada radio, itu 00 program ditemukan. Jadi nggak ada yang ditangkap, itu urutan ya, dari digital, kemudian radio, baru TV analog. Kita tunggu sampai selesai. Ya, ini sudah 51% ya, dan kita lihat di situ DTV itu ada 31 program ditemukan. Artinya ada 31 TV dengan siaran digital yang sudah berhasil ditangkap oleh TV ini. Kemudian sedang memproses pencarian program. Ini sedang menuju ke radio dan TV ya. TV maksudnya TV analog. Apabila tidak ada siaran analog, maka tidak akan ditemukan ya. Jadi nol program. Jadi dia akan secara otomatis berhenti. Kita tunggu saja apakah masih ada siaran analog atau tidak di daerah saya.
Ya, itu ya sudah mulai ditemukan TV, dua program ditemukan, tiga program ditemukan. Ini artinya bahwa di tempat saya masih ada siaran TV analog. Kita tunggu ya sampai dengan selesai. Ya, ini hampir selesai ya. 99% ada 19 TV analog yang ditemukan. Dan ada 31 program atau siaran digital. Setelah ini selesai ya, kita tutup dengan cara menekan tombol OK. Kemudian kita exit ya. Nah, ini adalah siaran TV digital. Jadi kita dapat bandingkan ya dengan siaran TV analog yang biasanya berbintik atau semut. Kita lihat ya perbandingannya, ini siaran TV digital sangat jernih sekali. Bahkan audionya juga sangat jernih, gambarnya HD atau high definition. Jadi untuk layar lebar seperti ini yang sekarang saya lihat itu gambar sangat jelas sekali. Saya coba ganti ya. Nah, ini ada HD. Wah, HD itu semua HD ya. Nah, ini TV RI Spot. Iya, TV digital. Ada kodenya ya, digital di atas tadi. Ini buat nonton sepak bola sangat jernih sekali ya. Gambarnya sangat detail sekali. Jadi demikian ya, semoga bermanfaat bagaimana cara menangkap siaran digital tanpa menggunakan STB.